Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elina Vieta, Prodi Pendidikan Matematika, MKICT. Saya di sini akan menjelaskan tentang PPT interaktif, yaitu mengenai profil. Langsung saja ke cara pembuatannya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat profil di PPT interaktif. Ini adalah tampilan biodata dari PPT interaktif. Sini misalnya Elina Vita. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya Januna Sution. Lalu Miftahul Janakoto, selanjutnya Nur Mutia. Seperti itulah tampilannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatannya. Pertama kita pilih menu shape, lalu pilih persegi, lalu untuk membentuk seperti ini, lalu kita tinggal copy paste saja sampai 4. Warnanya bebas, mau kita pilih warna apa aja. Lalu slide ini dibagi menjadi dua bagian. Lalu tinggal kita buka menu shape itu, tinggal ini aja kita klik untuk membentuk dua ini. Dua bagian slide. Lalu kita menuliskan kata profil di text box, lalu kita pilih lingkaran desain, tinggal kita klik aja, tinggal kita buat nama-namanya. Lingkaran ini kita juga pilihnya desain. Untuk animation yang saya gunakan, ini saya menggunakan fly-in, semuanya ini fly-in, lalu ini juga fly-in, ini color type, semuanya sama. Kalau ini saya menggunakan basic zoom, semuanya basic zoom. Lalu ini tinggal kita hyperlinkan aja. Caranya itu kita klik aja, lalu ada menu hyperlink. Elina Vita itu terletak di slide 4. Lalu oke. Lalu selanjutnya Janu, Miftahul, Nurmutia juga seperti itu. Caranya tinggal hyperlinkan aja Janu ke slide 5, Miftahul Jana ke slide 6, dan Nurmutia ke slide 7. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.